Okey geng, setelah 2 jam menunggu akhirnya tip-top. Okey geng, assalamualaikum semua dan selamat pagi. Dan kau nampak video aku. Ni adalah Hubs Pocket. Hubs Pocket LC 5 speed. Dan kalau ni kan, dan ini adalah Spocket size 27. Dia juga dalam konten aku yang aku akan kata drop Spocket. Nak Spocket masuk 26, sebab 27 ni bila highway aku tak boleh drop gear. Bila aku drop gear dia macam drop gear 3. Bila nak starting aku nak drop gear 3 kan, ibarat macam motor ni dia macam brake macam tu. So aku akan try turun lagi satu mata, sebab memang gear 4 ni saja tunduk guna 27 ni, gear 4 dia saja tunduk saja dah 11 RPM. So risau. Dan yang ni pula kau boleh nampak sini bekas suping. So aku nak hantar pergi lay, nak hantar pergi lay, minta lay sini dia. So mesin tu akan grip lay pusing-pusing. So tu para pandai lah dong. Sebab kalau nak kan benda ni kau boleh je pakai grinder kikis, tapi aku malah, sebab hantar lay je lah biar dia rata kan. So tak nak cakap banyak, jom. Azri, yang ni lain sikit bang. Ni kan anak minta lay sampai sini. Oh, dia bagi kecil. Dia sangkut. Santai je ni. Turun sampai banyak mana? Dari mana? Kat dia sini. Separuh. Buat separuh ataupun sampai habis boleh. Ni nanti dia ni. Tapi sampai sini. Sampai situ as. Jangan sampai trip lah. Jangan sampai trip. Sampai tengah-tengah ni lah. Lepas tu sampai sini. Yang penting jangan sampai trip lah. Boleh. Kakak. 12. Jadi. Kan petang. Siang lama sangat. Okay. Kita kerja banyak. Tahu. Kerja tak apa. Sini je boleh buat sikit-sikit. Yelah, kalau saya tak layan tau. Kerja banyak, kerja boleh. Okay. So, kau ni masih pagi. Nanti dalam tengah hari, angkat. Later. Okay geng, setelah 2 jam menunggu akhirnya tip top. So lay ni kos habis RM20. So bagi aku yang penting lay dia cantik, tip top, tak ada hal. Dan aku akan try tengok. Aku rasa ni kalau lay dah sampai ke sini, mungkin Spocket 25 pun boleh masuk ni. Okay lah geng, aku nak balik dulu.
So geng, alhamdulillah sampai rumah. Ni 27. Dan ni anjay. Ni 27 ke? Aduh. Semangat aku check pocket ni 27 juga. Awak nak drop 26. Eh, pocket ke? Yang ni 28 ni. Yang ni pocket lama aku tapi dah tajam. So maksudnya di sini aku terpaksa keluar balik. Aduh, anjay betul. Aku kena beli pocket. Malas ni nak keluar. So terpaksa gak keluar gak. Takkan nak pasang yang lama ni lepas tu 2 3 kali kerja buka pasang buka pasang kan. So keluar lu geng. Ya eh. A few moments later. Okay guys, dah pasang dah size 26. Dan kalau nak ikutkan kan, alalang dah buka macam ni kan. Aku share sedikit lah sebenarnya kan. Okay, aku nak share apa ni adalah okay, berkaitan dengan sport rim SP Wave Wave 110 or Wave 125 lah, yang ada landing belakang. Okay, korang nampak kat sini aku pakai bearing adalah bearing standard dia. Aku pakai bearing standard untuk sport rim ni. Shaft belakang pun masa aku bush belakang dalam dia tu pun standard punya. So memang standard untuk motor Wave ni lah, Honda Wave. Cuma yang ni lah getah sprocket ni, getah sprocket sport rim hub untuk hub 5 speed, LC 5 speed ni, LC 5 speed. Ni LC 5 speed. Aku dah ni skim dia situ untuk dia tak kena rantai. Ni hub LC 5 speed eh. Dan kalau ni kan, ni bush ni bush standard. Aku rasa ni bush RG, motor RG. Tengok. Ni dan batang shaft ni batang shaft standard. Standard. Kecil je kan. Bukan besar. Dan yang ni belakang hub dia. Yang ni okey, memandangkan kita pakai sport rim SP SP Wave dan hub adalah hub LC 5 speed. So tengok bush ni, bush standard LC tu aku kena tambah lagi. Tengok ni aku tambah. Sebab dia tengah dia ni bush ni dengan ni nanti dia takkan sampai kalau tak tambah. Dan ni adalah sweet arm Y. So yang ni dia pun aku tanam bush. Aku tanam bush untuk ngamkan dengan shaft ni. Sebab kalau tak tanam bush dia akan goyang. So goyang tu vibrate, dia akan cepat tercabut. Masalah lah, bahaya lah, risiko. So aku tanam bush. Maksudnya ni, ni si CMY tapi dia punya adjuster ni dah boleh pakai untuk substandard. Kenapa aku buat macam tu sedangkan video-video sebelum ni, ini pun standard lagi. Aku beli lain ni. Yang sebelum ni yang korek tu aku simpan. Yang ni aku pakai yang standard punya. So geng, kenapa aku pakai semua ni macam standard dan ini pun aku custom. Yang custom. Kenapa? Okey, sebenarnya nak dijadikan cerita guys. Sebelum ni kan pakai special bearing. So bearing tu dia cepat pecah. Sebab dia punya ni kat sini dia nipis halus. Yang tengah dia nipis halus. So risiko lah. Aku dua kali dah pecah bearing. So aku ambil pilihan pakai standard apa semua standard. Aku custom adjust kat sini. Adjust ni, aku adjust ni je lah. Yang lain semua pakai yang standard. Cuma kat sini yang ni aku just tambah. Sebab aku pakai hub LC 5 speed. Aku pakai LC 5 speed. Dan yang ni aku beli motor RG punya. Dua kiri kanan. Tahu-tahu ngam center. Sebab yang ni boost dia ni untuk yang ni. Untuk ngam-ngam. Nampak.
So semua tu aku buat untuk masuk PMP. So aku pakai, alhamdulillah, lepas aku buat macam ni kan geng, lepas aku buat macam ni, dah tak ada kes pecah bearing dah, alhamdulillah. Safety, safety, bawa laju pun tak aku tak rasa goyang. So orang kata kos around 100 lebih kat aku habis. Bush lain lah apa semua. Lepas tu pergi CNC ni, pergi hantar tanam bush lah. Lepas tu yang ni around 100 lebih kat aku habis kan. Sebab aku, kerana 100 lebih aku habis, sebab aku beli ni, beli aku beli baru. Aku beli baru, bush ni beli baru sebab aku bush standard tak ada, so aku kena tambah aku semua. Yang ni bush beli baru, lepas tu yang ni sharp ni aku pun kena beli baru. Yang ni sharp dia ni untuk CNC ni, dia ada species, dia ada sharp dia sendiri. Tapi untuk sharp ni, kalau kau beli lain, sharp ni akan panjang gila sampai sini. So trip dia ni aku pun buat trip baru. Kau boleh nampak pasang kat sini kan. Yang hitam belakang ni kan, hitam belakang ni, itu adalah trip baru. Yang cerah depan tu adalah trip original dia. Ni pun aku hantar, kos around 100 lebih kat aku habis lah. Alam, lepas aku dah buat macam tu, alhamdulillah, aku pakai sport rim ni kan, okey. So 5 minit ni adalah aku gunakan untuk cerita dengan semua korang nak pakai sport rim SP ni untuk masuk dekat LC. So janganlah pakai special bearing, cadangan akulah. Kepada yang lain tu bertahan, alhamdulillah tahan lah. Kepada aku dah banyak kali, dua kali lah pecah bearing. Aku adjust macam mana pun still pecah. Bila tengah speed laju lah, so bahaya tu, risiko. So aku pakai standard balik lah, pakai standard macam bearing dia asal. So alhamdulillah tahan lepas tu. So geng, tak nak cakap banyak, aku nak start pasang. Okay, so geng, korang boleh nampak tengok rantai tu tegang ni geng. Rantai tegang, aku tengok ni. Smooth gila. Dia ngam ni, aku dah ikat ketat semua kan. So lepas aku buat semua ni, banyak ejah kat sini dalam ni. So alhamdulillah dia tegang. Dan macam ni juga. Okey, getah macam ni dia terkeluar sikit. So jangan risau, tak ada masalah. Sebab aku, sebab apa aku cakap jangan risau? Sebab aku sendiri ibarat macam aku ni dah R&D lah. Aku pakai bawa laju ke apa semua kan, tak pernah tercabut lagi, alhamdulillah. Dan kenapa aku lay? Okey, ni tengok, bagi aku lay. So alhamdulillah tak kena lantai. Ni aku lain tak kena. So kalau aku nak turun lagi sprocket 25 ni lepas lah. Kalau aku tak lay tu kena rantai. Sedangkan 27 saja kena rantai. Okay geng, aku kena cakap kuat sikit sebab hujan. So alhamdulillah settle, dah pasang semua. Center pun center. Ni pun center. So bush ni sebenarnya paling penting lah. Kalau untuk siam CNC ni, bush ni kena ada yang benda ni, macam leping. Untuk tahan, sebahannya pun kena ada macam tu kak. Bila kita diikat kan, sebab, sebab apa? Sebab kelebaran ni, lekuk ni, lebaran lekuk ni adalah untuk batang syak besar. Yang ni batang syak kecil. So sebab tu kena pakai bush yang ada jenis macam ni. So untuk tahan grip dia supaya dia tak goyang atas bawah yang tu ataupun macam ni lah. So video aku sampai sini saja. Alhamdulillah sprocket 26 dah lep masuk. Kos tadi habis RM20. Sprocket aku beli pun tadi RM15, saiz 26 ni.
MCS. MCS eh brand dia. So geng, hujan lebat ni, tak boleh cakap banyak. Peace you. Bye.